Baik, sebenarnya nampaknya sebuah pertandingan berselapangan. Di set yang kedua kita lihat suatu sentuhan kembali diperhatikan jamur 4-6 bergerak langsung ke jumping sebuah di Cina dengan lama keken suatu kembali Brandon Zale dengan kaya membalikan tangan di atas dari sampai mengobongkan poin Arsil untuk tim dari pada ujian dan menjadi 1-0 bergerak kembali 1-0 timang-timang anakku sayang dengan konsentrasi Rio Arsikin suatu kembali angkat tinggi kawala suatu kembali berhidara membawakan kembali poin yang akan diperlukan daripada jaguan 4-6 menjadi 1 sama kita lihat bergerak kembali kembali dengan timang-timang ataupun dengan satu konsentrasi diperhatikan Sigit Ardian suatu 2-3 timang-timang Sigit Ardian lewat Jaya Championship nampaknya Sigit Jin nakulkan Rio Arsikin yes suatu hempasan-pasan kembali dapat diserang dengan sampai Nias suatu Nias Rio Arsikin suatu hempasan dapat dalam satu gaya cukup menarik membuahkan poin kembali nampaknya yang biasa menjadi 2 baik selalu sudah nampaknya 2 selalu kita lihat Arsil lepas oleh angkat jawab angkat sekelompasan Sigit Ardian membuahkan poin kembali nampaknya dapat disamakan menjadi 2 sama kita lihat bergerakkan dengan satu ancaman setelah akan dituju Konate suatu Onda dengan middle block suatu kembali dengan konsentrasi diperhatikan Kaulah Nur Hidayat suatu 2-3 yang terjadi suatu terdapat di tambah kembali membuangkan poin dengan sebut tangan kita yang sangat luar biasa dengan poin bertambah menjadi 3-2 membuat konsentrasi perhatikan Oki Damai tergerak muncul dengan timang-timang sebentar lewat sebentar jumping dapat dicukup dengan kembali Sigi apa kemenangan yes kalau orang berhidayat kembali dengan seluruh hidup adik membuangkan poin kembali depannya bergeser menjadi 3-1 kembali saudara-saudara 3-1 lewat Kaulah Nur Hidayat sebuah saat hal yang paling kembali di gol yang menyebutkan sahabat 4-6 dengan satu poin yang dapat tambah untuk tim Kudira dan menjadi 4-3 membuat 4-3 bergerak dengan timang-timang selama keken lepas angkat fondasi Agus suatu Agus kami masih diselamatkan di Bero namun saya tampaknya sebut langgap penyelamatan yang lensing sehingga kembali satu poin kemudian bergeser untuk tim jagoan 4-6 menjadi 4-1 baik kembali depannya 4-1 lepas cukup dengan kembali ini beradi Sofa suatu hampasan dari Arsikin jika menjangan satu dasi suatu kembali percobaan diperhatikan dari Arsikin lepas kembali 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 dalam lagi-lagi nampaknya sudah kembali bergeser menjadi 5-4 kembali 5-4 kita lihat bergerak Gregor kembali diperhatikan dengan satu gaya sangat luar biasa. 1-2-3 pasal Rio Arsikin bergerak dengan tanpa kawalan membuatkan kembali poin makanya bergeser menjadi 5 sama bergerak Gregor kebelakang dengan timang-timang sebagai MJ atau kebelak Resok nantanya wajib konsentrasi lepas sudah angkat kembali sebuah fondasi Sigit satu Sigit Adrian kembali membuat poin bertambah menjadi 6-5 kembali Wajima lepas cukup dengan angkat sebut fantasi apa yang terjadi yeah. Alhamdulillah Nur Hidayat dengan sebut fantasi ataupun dengan gaya terbang yang sangat menarik dapat membuahkan kembali poin bertambah menjadi 6 sama suatu bergerak siapa akan dituju buat 4-6 Bandung Yogis suatu kali sebenarnya cukup tenang kalau yang terjadi Arun Silva suatu kali set tajam nampaknya sehingga satu poin bergeser untuk jagoan 4-6 menjadi 7-6 kembali 7-6 bergerak dengan satu konsentrasi lepas kembali mendasar kembali habis satu poin berlapis diberikan nampaknya menjadi 7 sama kembali di rata lewat setter andalan satu dasi lepas kembali asuk kan luar kembali satu poin bergeser menjadi 8-7
7. Satu kali lagi kita lihat. Satu kasih angkat ke belakang. Yes! Kembali pembangunan Pansan. Sangat luar biasa melihat pembangunan poin bertambah kembali menjadi 8 Pansan. Sebelah selatan dari pertandingan 8 Pansan kita lihat. Satu dengan tergerak mundur kembali dengan sudut he ancaman. Lepas kembali cukup tenang. Satu ruang tiga he. Satu aktif harapan tangan kita. Selamat dengan sangat baik. Lagi-lagi nampak di sudut poin bergeser menjadi 9-8. Kembali 9-8 bergerak mundur dengan satu gesture menarik. Suatu luar tiga gesture ke sepila. Suatu luar tiga yes. Oh tidak. Suatu dengan daya bola suatu hempasan sedikit Adrian yang kembali kita lihat memecahkan poin ke pertama kali menjadi 10-8. Suatu kembali bergerak menjadi ancaman. Kembali yang menjadi perhatikan sekuat 4-6 banding lepas kembali mendasar kembali sudah poin apanya bertambah mungkin depan terbira akan menjadi 9-10 kembali 9-10 bergerak melihat arah sedikit konsentrasi melihat arah sedikit lepas jina kembali apa yang terjadi kali suatu kembali suatu kembali menjadi kembali suatu kesalahan apanya menjadi kembali itu kehilangan. Sepuluh sama kembali melihat gaya cukup menarik dua arah sini. Angkat cobaan yes, hehe. Waktu sini masuk ke dia dengan masa tajam. Satu dengan pasal yang sudah dipercaya. Kali ini akan menjadi 11. Sepuluh sama pasal dan 11 sepuluh kembali melihat cukup menarik. Satu dengan bahaya, champion nampaknya cukup menang. Angkat cobaan yes. Selamat datang kembali. Sudahkan kembali pasangan, terlalu panjang di dalam pandang satu poin, kembali menjadi 11. Ya, 11 sama dengan pergantian pemain antara anak, makanya nomor tunggu 4 masuk, Rehan, yang pasukan kita lihat, apa yang terjadi? Suatu perlu jalan, dengan satu poin kemudian bergeser menjadi 2. 12-11 kembali 12-11 lebih bergerak mundur menarik sudah kembali depan dengan timang-timang sebentar konsentrasi kembali diperhatikan apa yang terjadi yes Oki Bahar dengan sakit bahaya cukup menarik lagi-lagi apa yang terjadi suatu lagi kembali makanya Kevin bertanda untuk tim dari Jawa Timur. Oh, hujan. Oh, hujan. Kembali pada 13-11. Dihempasan ke anak Kevin Valenza menggunakan kembali poin apa yang pertama menjadi 12. 13 kita lihat. 12-13 kembali lagi dengan sudut bayar ke dalam. Lepas itu sudah menangkan kembali sudut pendas. Ya, please. Satu hempasan kembali dapat memaksimalkan umpan Ovis membuatkan poin kembali dapat menyebabkan percaya 4-6 menjadi 12 ya 4-11 suatu angkat lagi kembali dengan pembahasan kembali sebuah hempasan untuk berkembang dan kembali poin untuk Ugi Rokan yang Satu dua tiga kembali apa yang terjadi? Lepas tiga akhir, lepas tiga akhir. Yogis kembali membangun poin ke depan menjadi lima belas tiga belas. Kembali lima belas tiga belas bergerak mundur dengan sedikit bangun masuk ke dalam. Suatu dua tiga kembali panjang keluar lapangan sehingga satu poin ini dengan menyamakan. Bergerak kita lihat sedang akan dituju. Suatu dua tiga kembali dengan pelahan terbaca. Yes, gigit akhir di situ baca. Lepas mencegah. Suatu pas yang akan menemukan Zeng. Suatu membalikan bola di atas Zeng. Suatu bergeser untuk jaga 4-6 bangun 6-14. Buat anak kelas 14 yang telah dihilangkan. Waktu itu nanti masih akan dituju. Waktu luar yes. Rio Alcevin
Satu rampasan kembali persamaan poin untuk Budi Ruatan Razan Halu menjadi 15-16. Dan yang ketiga kurang bareng-bareng ya? Yang ketiga kurang bareng-bareng. Bola sudah kembali ke 15-16. Oh, keluarnya terlihat. Apa yang terjadi? Lagi-lagi makanya mengenai net menjaring. Satu gol terbentuk tanda. Sergio Pasak ada 17-15. Baik 17 kemarin bergerak kembali. Luar lapangan kembali satu poin kedudukan bertambah 16-17. Skor pergerakan kita lihat siapa yang akan dituju. Suatu kembali konsentrasi Rio Arsigin. Lepas Rio Arsigin di tenang. Angkat kembali Rio Sigin Ardean lepasan tajam. Sehingga kembali lapangan siapa poin kedudukan bergerak menjadi 18-16. Kembali 18-16. Saya terlalu lemah sedikit nampaknya. Sehingga satu poin ini terlalu bergeser menjadi 17-18. Skor sudah 17-18 kembali mundur dengan satu ancaman bila satu poin lagi untuk menguji hadir. Ia akan kembali mundur dengan satu poin ini akan menjadi bergeser 19-17. Leading 2 poin lagi berakhir kepada empat orang mundur poin sementara. 9-1 kita lihat siapa akan dituju. Lakukan konsentrasi lepas angka 3 ke dalam. Lawan TG Fahreza. Kembali pertumbuhan poin bertambah menjadi 18-19. Dan 18-19 kita lihat. Lakukan konsentrasi Oki Dhan. Lepas gila. Waktu kembali akan menyebabkan gol terlihat langsung poin bergeser menjadi 28-18. Kembali kepada 28-18 kita lihat sebuah pergerakan yang sangat luar biasa. Suatu pergerakan kembali kepada dengan sebuah pergerakan yang sama dan belakang. Dalam pergerakan kembali kepada dengan sebuah pergerakan tambah menjadi 21-18. Kembali makanya 21-18 di tempatan atas lapangan. 1-2-2 berkampai jangkauan yang bisa 19. Kita lihat si Beca Malas kelaman keken. Lepas perhansi tempat kembali Rehan. Dengan berarti kembali masih terbaca. Lepas akan menjadi obis sigit. Waktu lepasan dengan berarti penemuan sayang. Lalu panjang keluar lapangan kembali makanya sepon berkampai 22-19. Dari 22-19 yang berkena teman-teman. Lepas kira angkat kembali Sadi Grafik. Satu bermuji bahwa Kudamari Nios. Satu poin kembali bertambah 23-19. Untuk penitia mantau di kondisikan lepas 1-2-2 kembali lalu kita panggil masuk ke dia dan mencoba poin bertambah 23-21 ya 21-22 kembali mundur wajimal makanya lepas untuk menang angkat kembali sebutan hasil dan terjadi waktu lepas untuk si Brady Azaid logis akan membuatkan kembali poin ataupun satu dan cari kemenangan 24-21 kembali 24-21. Suatu dengan hal cukup menarik obis pada kelalu panjang. Suatu poin kembali kepada bergeser menjadi 22-24.
enak mau harapun nang kalma. Dengan poin 25-23.